Awal dewe tahun dua bayangan besok yang wes waya omahan aku mau cokoran sarungan kowe blonjo dasteran nangi saiki wes dadi kenangan aku karo kowe wes pisahan aku kiri kowe kanan wes bedo talan. Ketemu lagi dengan Idol Fitri di sini. Dan hari ini masih ditemenin sama Raya Dampas. Piye kabare? Api yo re. Ya lo gue enggak bisa bahasa Jawa. Aku sok-sokan tapi bahasa aku Jawa. Enggak bisa bahasa Jawa halus gitu. Maksudnya kalau mau Jawa sok-sok Jawa tuh enggak bisa. Halus enggak bisa. Taunya aku ini. Boten apa? Enggak tahu udahlah. Aku pernah dibicarain sama Kak Aidil. Bahasa Jawa yang halus itu segawon. Ya, raga itu segawon. Iya, segawon. Ya udah lah ya. Kita enggak usah ngebahas itu. Karena hari ini kita bakal kreasin Onyo nyanyi lagu Mendung Tanpa Udang. Asik, ini bukan pertama kalinya Onyo ya, ya pernah lagu sama LP Masamba, pernah di SCTV juga ya, nyanyi ini. Kali ini di SCTV lagi. Masih di Karnaval SCTV. Iya, Mendung Tanpa Udang ya. Ketemu lagi kelangan ya. Ketemu lagi kelangan. KB kue siadaran ini. Kok jadi ngapalin lagi? Udah lah, ngapain aja yuk Onyo nyanyi lagu Mendung Tanpa Udang. Tapi sebelum itu, biar channel ini gak mendung, biar cerah. Iya, bukan kita biar gak mendung ya. Nah, kan kalau kita mendung-mendung gak asik ya kan. Jadi kalian harus pencet tombol subreknya. Yuk langsung lanjut yuk. Onyo Mendung Tanpa Udang. Oh, di tengah penonton. Kedengeran banget, dia sedang track. Asik. Ini aura, ya. Kalau gue, aura itu nggak bisa bohong ya. Iya. Terlihat nampak sendiri kliennya kan. Aura tuh nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli dan harus dari diri sendiri ya kan. Onyo tuh kalau dari panggung tuh star aura. Tapi kalau udah nyanyi, biarpun dia di rumah kalau udah nyanyi ini star banget. Beda gitu. Beda. Kalau aku di sana juga aku nggak teriak pasti. Gayanya itu loh, penekanannya. Penekanan awak. Keren Onyo. Asyik. Dan aku sukanya Onyo di sini nggak overconfident. Ya. Yeah. Biasanya penyanyi kalau penonton sudah seperti itu dia overconfident, merasa paling star, merasa paling best. Tapi dan, ini Onyo enggak. Dan nyanyinya kadang-kadang suka di atas nadanya. Dan suka apa memang minta alurnya sih. Yeah. Nyanyinya kayak di wah biar orang pada makin bang, gitu. Ini enggak. Oh, sama dia. Bagusan kayak kenal juga. Ini by the way di mana sih daerahnya? Oh iya, aku lupa deh. Ini di mana ya? Gue lupa. Karena apa sih TV? Nanti kita cek. Ada sih yang ada yang ya. DM gue. Lupa ya. Asik. Oh pindah loh, dia berarti lari. Iya. Ke stage sekarang. Ini harus sebenarnya aku suka nih. Iya gak sih? Iya. Asik. Momennya pas ya. Dia yang lempar itu. Alipan. Ah.
monggo. Kalau tadi di Bulan Bintang gitu kemarin kita reaksi ini tuh enggak ada Onyeng ngeluarin kayak riff and roll. Iya, di sini. Di sini. Asik cakep. Dan nih ya, kebayang enggak sih? Suaranya Onyo kan ini di TV ya. Iya. Pakai mixer dong. Betul. Semuanya. Itu aja masih kurang jelas karena suara beriuh penontonnya hampir mengalahkan suara Onyo yang pakai mixer, pakai mikrofon nyanyi. Lagi tadi pas Onyo lagi di tengah-tengah penonton itu. Kebayang dong sana suara penontonnya seperti apa. Sampai kita konsentrasi banget mau dengerin suara Onyo. Lihat ya, rame banget. Ada dengarnya aneh nggak dari Onyo? Nggak ada kan? Nggak ada. Semua aman kan? Nadanya aman, semua nggak ada yang tidak nggak fals, yang ambitu sih nggak ada, semua aman. Normal. Aman. Nih, udah mulai gila nih Onyo nih. Lompat-lompat tuh. Asik. Wow. Itu beneran suara Onyo enggak kedengeran aku bilang tadi kan? Ah, bener banget. Ini makin pecah ya. Makin pecah. Iya kan? Kenanya aku. Suara penontonnya jelas banget ini. Heeh. Lihat Onyo enggak ada berhenti-berhentinya gerak gitu. Iya. Semua di ini ya. Namanya apa namanya? Dari sono, dari kanan ke kiri semua. Benar-benar panggung dikuasai banget sama Onyo. Dijajal semua. Sudut sana, sudut sana, sudut sana. Jadi gak ngiri-ngirian ya, penonton dapet semua. Jadi musik yang kayak kedengeran tau. Iya yeah. Bener gak sih musiknya hampir gak kedengeran? Iya. Di TV ini ya, iya. Gak kedengeran musiknya. Penontonnya riuhnya, seru asik. Cakep. Mantap. Gua acungin fly 1000 jempol buat kalian semuanya. Asik. Koplonya keluar nih. Asik duduk. Asik. Gayanya noh. Udah lepas banget. Apa? Selengean. Ini benar-benar menghibur banget sih, yes. Aku bilangin. Menghibur tapi tidak melupakan kewajiban dia sebagai seorang penyanyi. Betul. Yang kita nilai adalah suaranya kalau penyanyi. Betul. Tapi di sini Onyo menghibur, tetap tanggung jawab sama suaranya, itu best tuh. Gimana sih gayanya? Kita gue. Hallelujah. Terus nggak ada suara terengah-engah, capek. Iya, bukan yang ada. Nggak ada suaranya, benar-benar. Ya tadi aku bilangin semuanya. Dijaga ya kan dari tune-nya, ya kan nafasnya. Merindukan penonton seperti ini tau. Asyik. Bener gak sih merindukan riuhnya, bener banget. Yang benar-benar fun seperti ini. Kalian tau gak sih, kalau kita nonton nih, penonton seperti ini nih ya, itu tuh bikin penyanyi tuh makin enak, makin apa ya, kayak makin adrenalin tuh makin naik. Makin naik gitu ya kan. Asiknya. Dan ini tuh Onyo benar-benar banyak banget interaksinya sama penonton. Betul. Dia benar-benar kayak tahu banget penonton ini butuh itu. Dan dia pengen kebutuhannya gitu. Kalau outdoor ya seperti ini. Iya, outdoor tuh harus seperti ini. Ini pecah ya, parah. Aku ini kau.
Mister Dalang di improve. Improve lagi, banyak improve-nya biar kayak gini. Yes. Musiknya cepet gini dan tetap improve-nya enggak ketinggalan. Asik. Gila. Cukup. Aku kiri kue kanan. Gak pernah. Biasanya penyanyi ada egois kan. Aku kiri. Maunya dia yang ngambil endingnya, gitu. Gak ending, mau gitu, ya. Kan. Tapi ini Onyo gak egois, dia tetap tahu kalau kalau penonton tuh pengen nyanyi terus sama Onyo ini kalau bisa dipanjang-panjangin nih kalau bisa. Ini kalau bukan TV kayaknya bisa 3 ref, bisa 4 ref ya kan. Kalau bukan kebutuhan TV ya. Tapi yang pasti di sini benar-benar Onyo, aku bilangin bukan hanya sekedar penyanyi, tapi benar-benar penghibur banget buat penonton situ, jadi terhibur, menikmati visualnya, menikmati audionya juga. Dan nyanyiannya aman. Ya, dan dia nggak asik sendiri, ya. Ya. Penyanyi nggak asik sendiri. Lompat-lompat gitu, ya. Sini, asik sendiri ini Onyo nggak ya? Benar-benar ngajak semuanya. Semua penonton dari kanan ke kiri semuanya disamperin gitu ya kan. Ini aku yakin orang-orang di belakang Onyo best sih, aku bilang. Yes, betul banget. Bisa ngalahin Onyo bisa jadi seperti ini sampai sekarang. Keren, bukan hanya Onyo yang keren, tapi memang timnya semuanya keren. Aku bilangin keren, dan kalian semuanya yang nonton ini juga keren. Semuanya lebih keren lagi kalau kalian langsung pencet tombol subscribe. Loncengnya juga dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.